cara untuk menghubungkan New Nintendo 3DS XL ke internet. 1. Nyalakan HP. Nyalakan data. Scroll. Nyalakan hotspot. Matikan HP. Buka 3DS-nya. Nyalakan powernya. Tunggu. Keluarkan stylus. Lalu cari pengaturan. Buka internet setting, connection setting, connection yang kedua. Oh ya, kalau misalkan ini nggak ada, misalkan enggak deh, misalkan nggak ada itu cari new connection. Kalau misalkan udah ada pasti udah ada ini menunya nih. Terus di atas nih kita pilih connection 2, terus connection test. Ini udah ketanda ya internet on, koneksi confirmed, test successful. Tepek lagi. Tunggu, masih enable ya. Kita ke sini, scroll it. Di mana itunya? Lu di mana? Ah, tuh udah connect tuh. Oh, udah connect ya, internet. Buat ngebuka browser ya ini yang planet nih. Tekan yang ini internet browser. Open. Oh, masih nonton YouTube ya ini. Balik. Tutup dulu. Nah, ini new page ya. Ada Google, ada YouTube, ada Nintendo 3DS Bookmark, ada Yahoo. Kalau mau ini tab, ini buat nambahin. Ini juga buat nambahin sebenarnya. Enggak, yang ini tanda tambah di sampingnya ini min. Ini buat zoom. Minus sama plus ini buat zoom. Ini buat beralih ke halaman selanjutnya, yang ini halaman sebelumnya, yang ini favorite bookmarks. Ini menunya, arah bookmarks, text warp, request mobile site, dan setting. Terus, yang ini refresh. Yang ini tekan URL-nya. Misalkan kita mau nyari Google. Nah, ini Google nih. Terus kita minta yang ini text prompt-nya. Oke. Ditunggu loading ya kayaknya. Ada bukan? Nah, kayaknya enggak loading. Oh iya deh, loading. Enggak deh, gak loading. Ini buat request mobile, versi mobile-nya. Refresh ya. Oh, ini versi mobile. Gak bisa. Air atas.
kalau ngetik kayak gitu tuh, QWERTY. Sorry, palangan cahaya buram-buram. Ini setting. Bisa kita, apa sih namanya, atur search engine-nya, alias mesin penelusurannya, mau Google atau Yahoo. Ini ada tanda serunya nih, buat petunjuk. Terus ini delete cookies. Terus reset save data. Network information. Version information. Kalau buat ngapus semua historinya, berarti ngapus nih save data. Udah di reset semua, browsernya bakalan ketutup. Balik ke home menu. Oke, segini dulu. Dah.